Halo teman-teman, kembali lagi bermain game TKXT. Oke teman-teman, sesuai dengan request kemarin, nah saat ku review tentang pet food yang baru itu, loh kok kakak nggak gacha? Oke, sekarang ku akan gacha ya. Ini adalah request dari kak user Zzzz, gak bisa dibaca namanya. Oke, pokoknya sekarang ku akan gacha. Karena ku belum punya kucing abu-abu, jadi ku akan gacha pet pot yang ini nih teman-teman. Koleksi pet pot gogos 1. Yang satunya ini harganya 25 gem. Oke, ku akan beli 10 ya teman-teman. Kira-kira apa saja yang ku dapat dengan membeli 10 gogos pet pot ini? Nah, di sini juga ada unicorn dan hantu kecil. Apakah ku juga bisa mendapatkan itu? Oke, langsung saja ku akan beli 10 gogos 1. Oke, tadi ku udah beli 1, ini 2. Oke, lanjut 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, itulah dia, aku sudah beli 10 gogos 1 ya teman-teman. Saatnya aku akan langsung buka. Oke, gogos yang pertama adalah aku dapetin 3, 2, 1. Dapat rubah. Oke, lumayan rare ya teman-teman. Oke, lanjut lagi gogos yang kedua. Aku dapetin kira-kira apa ya teman-teman? Wow, dapat kucing abu-abu. Yeay, akhirnya aku bisa dapetin kucing abu-abu nih teman-teman. Tapi ini common ya, biasa ya teman-teman, gak ada istimewanya. Tapi yang penting udah dapet nih. Oke, lanjut lagi gogos yang ketiga. Dapat apa? Waduh, kucing abu-abu lagi. Waduh. Oke lah, gak apa-apa. Oke, lanjut lagi gogos yang keempat. Jeng-jeng. Wah, dapat kucing abu-abu lagi nih teman-teman. Kayaknya aku harus gabungin nih. Oke, lanjut lagi gogos yang kelima. Dapat. Wow, dapat rubah lagi nih teman-teman. Oke, lanjut lagi yang keenam. Jeng-jeng. Dapat apa nih? Dapat kuda nil. Oke, lanjut lagi yang ketujuh. Kita lihat. Aku akan langsung buka. 3, 2, 1. Jeng-jeng. Dapat apa? Rakun nih teman-teman. Ya, gak dapat unicorn nih. Oke, lanjut lagi yang ke-8. Dapat burung tukan nih teman-teman. Oke, lanjut lagi yang ke-9. Ku dapetin. Dapat, wah, kucing abu-abu lagi. Dan ini yang terakhir nih teman-teman. Dapat apa kira-kira? Jeng-jeng. Dapat, ya, kucing abu-abu lagi. Dapat kucing abu-abu banyak banget teman-teman. Ternyata yang susah itu yang legend ya. Tapi ya udahlah, aku udah dapat kucing abu-abu. Ini yang belum pernah ku punya nih teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia, aku sudah gacha 10 pet pot gogos 1. Dan sekarang saatnya ku akan mereview pet yang baru. Pet apa Kak Putri? Pet yang kemarin loh, yang ada di spoiler itu. Ini dia, unicorn Bang. Dan harganya adalah 18.000 pakai uang asli ya teman-teman. Tapi ini kayaknya bisa langsung ditunggangi deh. Kalau nggak percaya, yuk mari kita lihat. Dan ini dari jenis kelangkaan legendary ya teman-teman. Waduh, ku jadi pengen lihat efeknya seperti apa ya teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita besarkan. A few moments later. Akhirnya unicorn pangku sudah siap naik ke level 5 nih teman-teman. Setelah beberapa kali bermain crazy run, dan ku udah gak sabar nih teman-teman. Oke, langsung saja ku naikkan levelnya ke level 5. Dan inilah dia unicorn pang level 5. Dan apakah benar bisa langsung ditunggangi? Loh kok gak ada? Tenang teman-teman, seperti biasa bug di PKC itu banyak sekali. Jadi kita harus keluar dulu dari game, terus masuk lagi deh. A few moments later. Nah, sekarang aku sudah masuk lagi nih teman-teman. Dan nah, lihat teman-teman, bisa ditunggangi loh. Dan lihatlah efeknya. OMG, ini benar-benar keren sekali. Efeknya keluar efek tengkorak ya teman-teman. Dan juga itu efek ungunya ini dari armor atau bukan? Jadi ku akan ganti baju pakai baju biasa nih teman-teman. Dan lihatlah, ternyata efek ungunya itu benar-benar dari pet ya teman-teman. Dan juga efek tengkoraknya juga dari pet. Wow, ini keren banget teman-teman. Ini keren banget efeknya nih. Jadi teman-teman pengen beli nggak nih? Dengan
Rp100, teman-teman akan mendapatkan 4 unicorn pang ini yang efeknya sungguh sangat bagus sekali. Keren banget. Oke teman-teman, jika teman-teman pengen melengkapi koleksi Kuromi, silahkan teman-teman beli ya. Tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa sih. Dan koleksi yang kedua yang baru adalah motor Kuromi. Seperti apa sih motornya? Apakah beda dengan yang lain atau sama saja? Oke langsung saja yuk, mari kita lihat. Dan inilah dia motornya ya teman-teman. Bentuknya sama seperti yang ada di spoiler kemarin. Pastinya warnanya ungu dan ada kecepatannya. Dan ini saat diklik kecepatannya itu muncul garis-garis ya teman-teman. Dan juga di sini ada 3 tombol. Tombol kecepatan, tombol lompat, dan tombol klakson nih teman-teman. Oke, bedanya dari motor skuter yang lainnya adalah saat diklik kecepatannya ini ada muncul efek garis-garisnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah efek garis-garisnya. Wow, ya lumayan keren sih. Gimana nih teman-teman? Pengen menambah koleksi Kurominya lagi nggak nih? Kalau pengen, ayo buruan beli semua koleksi item Kuromi yang baru. Dan harga motornya adalah Rp25.000 pakai uang asli ya teman-teman. Dan selain itu, sesuai dengan spoiler yang kemarin, juga bakal dijual lagi rumah Hello Kitty dan harganya adalah Rp47.000. Dan ini sudah mendapatkan perabotan yaitu berupa tempat tidur, boneka, dan juga kostum Hello Kitty ya teman-teman. Harganya Rp47.000 lagi diskon 30%. Oke teman-teman, itulah dia update PKID kali ini. Dan silahkan jika teman-teman pengen beli dan dipilih